Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ah. saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan-bacaan hari ini kita mengerti tentang kerahiman Tuhan yang tiada batasnya, dan bagi dia tidak ada yang mustahil dan Tuhan akan memberikan apa saja yang sebenarnya kita butuhkan. Dalam bacaan pertama tadi bangsa Israel di tengah padang gurun kehausan dan tidak ada air. Dan kalau tetap demikian ya mereka akan mati. Tetapi kemudian Tuhan lewat Musa mengadakan mujizat, mengadakan air yang mustahil dalam pikiran manusia. Yaitu dari batu kandang Pukul dengan tongkatnya maka keluar air itu. Dan ini saya kira juga yang dikatakan Tuhan Yesus juga pada kita bahwa kita dan segala sesuatu harus percaya kepada Dia. Tidak usah kita khawatir akan apapun juga. Seperti dikatakan Tuhan Yesus, mengapa kamu takut akan hidupmu? Mengapa kamu takut akan kamu makan? Mengapa kamu takut itu? Lalu dikatakan, lihat burung-burung di udara. Yang tidak menanam dan tidak menuai. Tapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Betapa lebihnya kamu, karena kamu lebih berharga daripada burung-burung itu. Saudara-saudari yang terkasih, di sinilah kita melihat sebetulnya keraiman Allah yang seringkali justru tidak dimerti oleh orang. Orang takut, khawatir, dan sebagainya. Bagaimana nanti ini, bagaimana itu kalau ini, bagaimana kalau itu, bagaimana ini, dan sebagainya. Karena dia tidak percaya. Tetapi Tuhan Yesus itu yang menjadi sumber segala galanya. Dan kita tahu bahwa sebetulnya kebahagiaan manusia itu hanya ada bila dia mengenal dan mengasihi Allah. Dalam Injil Yohanes dikatakan Yohanes 17:3, "Inilah hidup yang kekal itu." Apa? Hidup kekal. Mengenal kau satu Allah yang benar dan mengenal dia yang kau utus, yaitu Yesus Kristus. Inilah hidup yang kekal. Yang sebetulnya kalau kita mengenal Yesus, kita sudah mulai sekarang ini, sudah memiliki hidup yang kekal itu. Jadi memang belum penuh ya, tapi sudah permulaan hidup yang kekal itu. Sehingga, di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah segala kegalauan dunia ini, kita tetap bisa hidup dalam damai, tenang, karena kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menguasai segala sesuatu. Nah, inilah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu begitu murah dan maha rahim, sehingga seperti kita lihat dalam Injil tadi, Yesus tahu siapa wanita itu, tapi dia tidak menghardik atau menegur wanita itu. Tapi dia, dengan sikapnya itu, justru mau mempertobatkan wanita tadi. Dia tahu siapa wanita itu, bahwa hidupnya tidak karu-karuan, tetapi justru dengan kelembutan kasihnya, dia membawa wanita itu bertobat. Dan inilah sebetulnya yang dikata, yang merupakan berita dari seluruh kebenaran Tuhan sendiri. Oh, mati. Oh ya. Jadi bahwa itu seperti dikata dalam misalnya kitab Yeskia, Tuhan mengatakan Apakah aku menghendaki kematian orang berdosa? Bukankah supaya mereka bertobat dan hidup? Nah, ini saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang orang menyalahgunakan Tuhan. Kamaha rahim dari berdosa sajalah. Nanti, kalau misalnya hampir mati bertobat, nah, ini seperti penyalahgunaan. Siapa bisa menjamin? Kalau orang tidak bertobat, nanti ajalah. Mumpung sekarang masih muda, bisa berfoya-foya, hidup karu-karuan. Nanti kalau sudah tua, tes. Oh iya, nah, itu kenapa ini? <laughs> ya, jadi kalau sudah tua nanti baru bertobat. Siapa bisa jamin kalau tidak kebablasan? Dan kalau orang menyalahgunakan rahmat Tuhan, dia akan itu tidak bisa diselamatkan. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, walaupun Tuhan mengatakan apakah aku menghendaki kematian orang berdosa, bukankah supaya mereka bertobat dan hidup? Di sini kita melihat ya, jenis dosa itu dosa yang karena kelemahan dan dosa karena kejahatan memang banyak orang mau betul-betul mau melayani Tuhan tapi kemudian tersandung jatuh tapi tidak apa kalau dia bangun kembali itu dia seperti dikatakan Santa Teresa dari Lisieux kalaupun dia melakukan kesalahan yang paling besar pun lalu akan segera dia bertobat dan dalam sekejap itu dihapuskan nah, kita juga melihat kerahiman Tuhan di dalam Injil ya karena tadi saya kutipkan dalam Yesaya, apa kemendaki kematian orang berdosa bukan kasuan mereka bertobat dan hidup. Tapi kemudian juga ada peringatan Tuhan Yesus dan bagi orang yang benar kalau mereka kemudian berpaling dari jalannya dan berbuat kejahatan, mereka akan binasa. Orang yang berdosa, yang bertobat akan hidup Kemudian di dalam Yesaya juga dikatakan, misalnya tentang kerahiman Tuhan yang tiada batasnya. Dan Yesaya dikatakan, walaupun dosamu itu merah seperti kirimisi, jadi merah sekali, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba, sehingga tidak ada dosa apapun yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan kalau orang itu bertobat. Dan dalam Injil kita melihat misalnya perumpamaan tentang anak yang hilang itu. Kalau dipikir anak itu kurang ajar sekali. Jadi bapaknya masih hidup, beri warisanku. Lalu oh, dia foya-foya, akhirnya. Begini. Tapi ketika dia menjadi sengsara, dia sadar akan kebaikan Tuhan, akan kerma. Maka dia berbalik. Dan bapaknya yang sebetulnya dari jauh melihat dia itu belas kasihan. Karena dia melihat anaknya itu bertobat. Ya. ini kenapa ya? <tongan> eh, ini bagian kok tapi saya sudahlah dikejutkan sedikit ya. Jadi saudara yang terkasih, kalau kita melihat tadi, jadi uh, anak bertelur tadi, baru dia dari jauh Bapak yang melihat, dan apa yang terjadi, Bapaknya, uh, kalau mungkin manusia ya, mungkin Bapak-Bapak di sini melihat, ya kamu tahu rasa ya, kamu tahu rasa ya, tapi tidak. Tuhan mengerti penderitaan dan sebagainya. Dan karena dia bertobat, maka bahkan dari jauh Bapak itu sudah melari menemukan dia dan memeluknya. Nah ini keraiman Tuhan yang luar biasa. Tapi keraiman Tuhan itu terjadi karena apa? Jadi kita melihat ...bahwa anak itu tadi... ...baru dari jauh... ...bapaknya sudah melihat. Dan dia melihat penderitaan anak-anak itu. Maka dia lari. Lari. Menemui anak itu. Kalau manusia barangkali anak datang. Tahu rasa ya? Tahu rasa ya? Dulu dia... Tapi Tuhan tidak. ada tahu. Maka dia datang... ...memeluk anaknya. Dan... Walaupun anaknya pikir saya nanti mau jadi hamba-hambanya saja, tapi bapak itu mengembalikan dia mendadak martabatnya sebagai anak. Nah, ini kita melihat saudara juga, misalnya, dalam Injil Lukas tentang penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Kejahatannya begitu banyak sehingga dia disalibkan. Di lalu kemudian ketika dia melihat Yesus disalibkan dan sikap Yesus yang demikian itu dia tergerak hatinya lalu dia berkata Yesus ingatlah akan aku kalau engkau datang dalam kerajaan dan apa jawab Yesus hari ini juga engkau akan bersama aku dalam kerajaan Allah jadi saudara-saudari yang terkasih, inilah saya kira kerahiman Allah yang luar biasa. Dan ini saya kira yang penting bagi kita bahwa kita betul-betul sadar akan kebaikan kerahiman Allah. Tetapi tidak bisa menyalahgunakan itu. Karena Allah baik ya sudahlah, buka hidup sesukanya saja. Tapi kalau demikian, maka seperti orang-orang parisi dan akhirat itu enjahlah kau dari hadapanku. Tetapi bila manusia tadi karena kelemahan dia bertobat, mau bertobat, walaupun kadang-kadang masih jatuh-jatuh, tapi mau betul-betul bertobat, maka rahmat Tuhan selalu menyertai. Jadi di sini sebetulnya akhirnya sebagai kesimpulan dari semua itu yang pokok bagi kita di sini yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah yaitu apa? Bersatu dengan Kristus. Dan ini saya kira penting sekali saudara, jangan pernah dilupakan. Lalu sekarang saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita, Nah, ini dalam situasi seperti ini. Apa balasanmu kepada Tuhan? Apa yang bisa kamu berikan kepada Tuhan sebagai balasan? Apa yang kamu miliki yang tidak dimiliki Tuhan? Nah ini. Lalu apa balasan? Satu hal yang diharapkan Tuhan supaya kamu membalas kasihnya dan kalau demikian juga kamu dengan membalas kasih Tuhan dengan mengasihi Tuhan kamu akan menemukan kebahagiaan sudah di dunia ini itu pertambah kasih Tuhan bagaimana kita membalas kasih Tuhan yaitu pertama memang pertama tadi berpaut kepada Tuhan Yesus. Itu pertama ya. Bagaimana? Seperti dikatakan ini sudah beberapa kali saya kemukakan, tapi ini penting sekali. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Seperti dalam Yohanes 15. Akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Nah, kalau ranting itu lepas dari pokok anggur, apa yang terjadi? Mati, kering dan akan dibakar. Jadi itu, jadi kita pertama, saudara, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percayakan Yesus Kristus, kita harus selalu berbaut kepada Dia. Dan seperti tadi saya katakan, inilah hidup kekal itu, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Dia Engkau utus Yesus Kristus mengenal itu tidak sama dengan tahu. Kalau saya bertanya kepada Anda ya, tahukah siapa Paus Franciscus itu? Tahu enggak? Tahu ya. Kenal dia. <tuh> Pernah bertemu bersahabat sah dengan dia? Tidak. Nah ini. Tapi kalau kita dengan Yesus, kita tahu, tapi kita mengenal. Mengenal berarti memasuki relasi pribadi. Dan kalau kita sebagai manusia mau jadi sahabat Paus Francisco itu tidak mungkin. Karena dia sebagai manusia walaupun dia Paus terbatas. Tidak mungkin bisa bersahabat dengan semua ini. Tapi Tuhan maha kuasa, maha mulia. Dia bisa bersahabat dengan masing-masing kita. Karena dia maha kuasa. Jadi kalaupun sekian banyaknya bahkan bukan hanya sekian saja di itu jutaan orang yang itu bisa bersahabat dengan Tuhan. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Jadi seolah-olah saudara saya katakan kalau kita sungguh-sungguh -sung berdoa Seolah-olah hanya ada Anda dengan Tuhan, hanya ada Anda dengan Tuhan. Padahal, pada waktu yang sama, jutaan orang yang berdoa, tapi karena Dia Maha Kuasa, seolah-olah Dia hadir bagi kita masing-masing, dan tahukah Anda bahwa oleh Santo Paulus kamu disebut kamu itu kenisah Allah. Dan sebenarnya juga dalam Injil Yohanes dikatakan kalau kamu mengasihi aku, Bapakku akan mengasihi kamu dan kami akan datang kepadamu dan tinggal di dalam kamu. Hari ini kemudian itu bahwa kita Allah selalu hadir dalam diri kita jadi dimanapun kamu berada, kalau kamu sadar ya bahwa Allah ada, kamu tidak usah takut, tidak usah takut apapun juga, karena Yesus selalu ada, Bapa selalu ada di situ. Dan ini kalau mau lebih jelas mengenai itu bacalah buku Santa Teresa dan Teresa Avila Puri Batin. Ada uh, revisi dari itu punya apa yang saya tulis itu dalam keningan dasar samudera itu lebih sederhana jadi ya itu di situ dikata bahwa Allah hadir dan lubuk jiwa kita jadi dimanapun anda berada tidak usah takut kadang-kadang takut orang jalan sendiri nanti dia setan bagaimana oh ya ini ada setan ini ada nah, tapi kalau kamu tahu Yesus selalu ada pada kamu tidak usah takut, setannya takut. Kalau kamu bersatu dengan Yesus, bukan kamu takut akan setan, tapi setan yang takut kepada kamu. Karena kuasa Tuhan. Maka juga ini saya melihat ya saudara-saudara. Dari itu misalnya anak-anak muda dari KTM yang disebut itu volunteer-volunteer dua anak-anak muda berkarya di satu misi di Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan. Dan yang luar biasa apa itu? Mereka itu anak-anak muda ya. Memang ada sebelumnya ada pendidikan semacam semacam kaderisasi begitu selama satu bulan tambah lagi satu bulan bagi mereka yang mau jadi gitu. Tapi mereka itu luar biasa. Anak-anak muda Datang ke kampung-kampung yang sebetulnya apa, memuja berhala yang masih ada kuasa, kegelapan, dan sebagainya. Tapi anak-anak muda ini, karena percaya akan Yesus Kristus, mereka tidak takut. Lalu, mereka dapat berkata, "Dalam nama Yesus, nyala dan setan keluar." Maka itu, kalau kamu bersatu dengan Yesus, ini luar biasa. Tidak usah takut apapun. Tidak usah takut bagaimana nanti menghadapi ini, menghadapi itu. Karena seperti kata Tuhan Yesus. Ya, lihatlah burung-burung di udara. Itu tadi tentang kebutuhan kita sehari-hari. Tapi juga dalam menghadapi ketakutan, tantangan-tantangan macam-macam. Tidak usah takut. Karena Tuhan sendiri hadir. Dan kalau Tuhan hadir, kita tidak usah takut. Ya, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Jadi ini saya kira itulah e, suatu kenyataan. Kalau betul kita bersatu dengan Yesus. lah ini jangan dilupakan saudara. Kalau kamu lepas dari Yesus. Seperti dikatakan, e, seperti perumpamaan Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Ranting-ranting itu hanya bisa tumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah kalau tinggal pada pokok itu. Tapi kalau kamu lepas dari pokok, kamu akan kering, akan dibakar, dilemparkan ke dalam api yang kekal, api neraka. Tetapi kalau kamu selalu berdama Yesus, walaupun kadang-kadang kamu jatuh, dan sebagainya. Ya, sebagai manusia kita lemah, kita. Tapi begitu jatuh, coba bangun kembali. Tuhan, ampunilah dosaku. Maka seketika itu juga Yesus kata, "Dosamu diampuni." Seperti kalau kita pikir, saudara yang tidak masuk akal, ya, secara manusiawi, penjahat yang jahat itu disalibkan, tapi kemudian dia bertobat. Yesus Ingatlah akan daku kalau engkau datang dan apa yang terjadi hari ini juga engkau akan bersama aku di dalam kerajaan Nah itulah yang harus menjadi lalu sekarang tadi mau saya tambahkan ya apa yang sebetulnya kita bisa berikan kepada Tuhan sebagai balasan kasihnya karena bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Seperti kata dalam uh, Surat Santo Yohanes, inilah kasih Tuhan, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan kalau Allah mengasihi kita dan kita terbuka, kita pun juga mampu mengasihi. Jadi inti kehidupan kekal yaitu mengenal Allah, mempunyai relasi pribadi, dan dia yang diutusnya itu Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, Anda semua yang ada di sini, Anda bisa sebagai ucapan syukur kepada Tuhan dan membalas kasih, bisa mensharingkan apa yang kamu kenal tentang Yesus Kristus dan sebagainya. Maka khususnya bagi saudara-saudari yang baru mengalami ini retret awal. Di mana boleh mengalami kasih Allah. Apa yang kamu alami, kamu coba sharekan kepada teman-temanmu, saudara-saudarimu, dan sebagainya. Kalau misalnya ini apa yang mengenal Tuhan, lalu mencoba sharekan, makin banyak orang yang akan mengenal Allah. Dan itu, dan ini, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena kalau saya tanyakan tadi, apa yang bisa kamu berikan kepada Tuhan yang tidak dimiliki Tuhan? Apa dari hartamu, dari apa? Apa kita semua terima dari Tuhan? Tapi satu kerinduan Tuhan, satu kerinduan Tuhan, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Dan dalam hal ini kamu saudara-saudari bisa ikut ambil bagian. Memang seperti yang saya kata ada pemuda-pemudi yang menjadi misionaris di Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan. Tapi tidak semua bisa begitu. Tapi bisa membagikan, siarkan kepada temanmu, kepada keluargamu, kepada tetanggamu, kepada siapa saja kamu. Dan ini saya sangat terkesan, walaupun sekarang orangnya sudah meninggal, ya, seorang ibu dari Malang dulu. Dia tuh orang sederhana, tapi dia itu kalau disuruh, kamu, dia anggota kebetulan anggota KTM juga, tapi dia, kamu ngajar, oh, dia bilang oh, <laughs> takut gak bisa. Tapi saudara, ibu ini, dia bisa sharekan pengalamannya, kasihnya kepada teman-temannya, kadang-kadang kepada orang dikenalannya, kepada siapa tetangga dan sebagainya. Dan tiap-tiap tahun dia membawa banyak orang itu kepada Tuhan. Minimal tiap tahun itu lima orang. Nah, seandainya semua yang hadir ini tiap-tiap tahun bisa lima orang yang dibawa pada Tuhan hitung aja berapa jumlahnya itu. Lalu satu hal yang bagi saya sebetulnya juga sangat mengesankan ya. Itu perkembangan ini yang luar biasa. Jadi ini tadi siapa yang 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 itu bukan pastor-pastor, bukan itu pastor tetapi umat biasa. Mereka mengalami, mereka mengalami kasih Tuhan lalu disyaringkan. Lalu, saudara, kalau mereka bisa, mengapa kamu nggak bisa? Hmm? Bisa enggak? Berani enggak? Lah, ini. Lalu, satu contoh lagi ya, yang saya itu sudah beberapa tahun lalu saya dengar sharing ini, tapi itu luar biasa. Uh, itu ini dari sekian ya, dari di Korea itu Korea Selatan. Ada seorang ibu yang kemudian tergerak hatinya untuk memartakan injil Yesus kepada itu. Lalu caranya gimana? Dia tinggal di apartemen, ada apartemen besar gitu. Tiap-tiap hari dia waktu itu dia duduk di tempat sana bagian dekat dekat dekat, dekat, dekat lift tempat itu dia duduk gitu. Kalau kemudian dia dia melihat ada ibu baru pulang dari pasar bawa apa? Oh dia ikut masuk. Lalu kemudian naik lift, lalu sampai lift itu dia, tempat liftnya ibu yang tadi ke sana. Lalu setelah dibuka, bukan dia tempat lift sendiri, dia mencoba membawa ini apa namanya, menolong, bawakan uh, apa keranjangnya atau apa gitu, masuk gitu. Ya, kadang-kadang ibu ini masuk ke dalam, sampai ke dalam. Ke, apartemennya dan sebagainya. Memang tidak semua begitu. Tapi gitu, kalau dikata, terus kemudian orang tanya, kenapa sih kamu buat itu untuk saya, kok kamu buat ini? Lalu dia bilang, karena Yesus Kristus. Lalu dia, Yesus itu siapa? Lalu dia mulai sharing tentang itu. Dan waktu beberapa tahun, hampir semua penghuni apartemen itu menjadi Kristen percaya kepada Yesus. Tapi caranya sederhana. Dia kembali, eh saya bertolong saya angkatkan ini bareng. Terus yang tadi dia kadang, sih, kenapa sih kamu, apa alasanmu kamu membuat ini? Kamu menolong saya ini? Lalu dia, ini karena Yesus. Terus dia bilang, Yesus itu siapa? Lalu dia terangkan siapa Yesus. Dan dengan cara itu banyak yang menjadi katolik. Gitu, menjadi menjadi Kristen. Nah, begitu juga saudara yang terkasih, saya kira ini dewasa ini juga sebetulnya ada apa namanya kecenderungan di dalam gereja itu, orang lebih me, pada mementingkan karya-karya sosial. Itu baik, tapi karya sosial tanpa Yesus, tanpa itu tidak ada artinya. Mengapa demikian? Karena akhirnya mereka hanya pikir itu tadi. Karena coba Anda saya kira mengenal tentang itu ya Madre Teresa dari dari India ya karya yang luar biasa. Madre Teresa tidak bicara apa-apa, tidak apa, begitu melayani orang-orang miskin. Tapi mungkin saudara, satu hal yang perlu dipelajari dari Mada Teresa. Mengapa Mada Teresa dan suster-susternya bisa berkarya demikian? Ini prinsip Mada Teresa. Pertama, bertemu dengan Yesus. Itu yang nomor satu. Bertemu dengan Yesus dalam doa. Lalu kemudian bertemu dengan Yesus dalam sakramen-sakramen baru sesudah itu bertemu dengan Yesus dalam diri orang yang paling miskin di antara orang miskin. Kalau Anda tidak bertemu Yesus, coba ini sebagai satu contoh saudara ya. Ini juga pernah dialami itu. Misalnya Anda menolong orang dari jalan itu lalu dituntun dicoba mau dibawa ke tempat sana penampungan orang. Lalu kamu diludahi, Kamu enggak tahu diludahi. Reaksimu bagaimana? Saya yakin kurang ajar. Plung, jatuhkan. Tapi karena itu Madre Teresa juga ini sepatu. Orang-orang suster-susternya yang boleh mengangkat orang dari pinggir jalan itu ialah yang sudah Bergaul, umumnya, sudah beberapa tahun bergaul, sudah lebih terlatih. Yang baru-baru belum boleh, sebab apa? Ini saya masih ingat di suatu biara dulu, ini karena apa? Karena itu membutuhkan kasih. Nah, di suatu ini, saya masih ingat satu biara di kebetulan, di dulu, di Batu, saya masih sana. Itu ada uh, pembimbingnya, waktu itu ada ya baik terus. Ada seorang pemuda itu karena biara kan pemuda yang bermasalah ya diterima oleh romo itu di dalam biara itu ada kamar tamunya di situ oke lalu dia tugaskan novisnya jadi frater frater yang baru itu untuk melayani wah dia bangga wah saya boleh melayani bangga tapi kemudian apa orang di lain jadi rewel lalu menuntut tim Akhirnya apa? Berkelahi. Berkelahi. Karena apa? Karena dia belum, ya masih baru, dia belum hidup rohaninya belum kuat. Maka kalau kemudian, kalau yang dilayani itu terima kasih frater. Aduh, hmm, seneng ya. Atau terima kasih suster, terima kasih bapak, terima kasih. Oh. tapi kok begini ngomong, lalu malah sudah ditolong masih menuntut lagi kurang ajar nah, tapi justru itu tapi disinilah saudara rahasia Madre Teresa sederhana sekali diungkapkan bertemu dengan Yesus dalam doa maka juga itu saya lihat pernah siang-siang hari saya pernah di Kaketa itu siang hari ke tempat dia selesai dari jalan-jalan mereka tuh masih doa ada yang jalan salib pada itu jadi, relasi dengan Yesus itu nama satu. baru kemudian yang kedua itu. Maka, kalau ini dilakukan, saya kira saudara hidup Anda juga akan dipenuhi dengan damai dan sukacita, karena yang membahagiakan kita itu bukan kekayaan, bukan kepandaian, walaupun orang mempunyai gelar profesor, doktor. Tapi kalau dia tidak mempunyai kasih, tidak mengenal kasih. Nanti seperti kata Tuhan Yesus, yang dikatakan pada ahli Taurat dan kaum Farisi, nyala engkau, aku tidak kenal. Karena intinya, relasi Yesus dengan Yesus dalam iman dan cinta kasih. Kalau ini bagi Anda, lalu tentu saja kalau ini saya mengasihi Yesus, saya juga harus mengasihi sesama saya. Tidak bisa Anda berkata, Yesus, aku mengasihi engkau, tapi benci sama diri orang ini. Itu tidak mungkin, itu bohong. Kalau saya mengasihi Yesus, saya juga harus mengasihi sesama. Seperti Tuhan, kalau kamu mengasihi aku, lakukanlah semua perintah-perintah. Tapi jasi inilah saudara dan Tuhan memberikan itu kepada kita masing-masing sehingga untuk menolong sesama dan sebagainya. Tapi motivasinya jangan menolong sesama. Kamu saya tolong kok nggak tahu terima kasih. Nah ini menolong tapi mau dipuji dihormati nilaimu tidak ada nanti kalau kamu di hadapan Tuhan, Tuhan saya sudah menolong kamu sudah dapat upahmu di dunia mana itu, wah terima kasih itu ya memang demikian, tapi itu kalau kita menolong orang dan sebagainya lakukanlah itu untuk Tuhan Yesus dan kalau begitu kamu akan berkenan kepada Tuhan seperti yang dikatakan Tuhan sendiri. Jangan tangan kirimu tahu apa dilakukan tangan kanan. Jadi kalau tangan kanan melakukan sesuatu yang baik, tangan kirimu tidak usah tahu. Maka ini saudara-saudari yang dikasih, sebetulnya hidup kita itu sederhana. Sederhana. Mungkin tahukah Anda orang kudus besar yang sebetulnya selama hidupnya tidak pernah melakukan perkara-perkara besar. Yaitu siapa? Santa Teresa dari Lisieux. Selama hidupnya dia tidak pernah berkarya-karya sosial itu. Dia tidak pernah mewartakan Injil. Dia tidak pernah membuat mujizat. Tidak pernah berbuat tanda-tanda atau macam-macam. Tetapi, tetapi selama hidupnya Adam itu dia selalu melakukan segalanya penuh kasih. Jadi apapun yang dilakukan, dia lakukan Tuhan ini demi cinta kepadamu. Dan untuk keselamatan, untuk pertobatan jiwa-jiwa. Nah, jalan ini, jalan Santa Teresa ini, saya kira menjadi jalan untuk kita semua. Karena itu dikatakan oleh beberapa tokoh besar dalam gereja bahwa jalan Santa Teresa ini merupakan teladan untuk kita semua di dunia ini. Jadi kalau kamu tidak bisa mengikuti teladan Santo Paulus misalnya ya, tapi kamu bisa mengikuti teladan Santa Teresa. Santa Teresa hidupnya sederhana sekali. Apapun yang dilakukannya itu dilakukan. Untuk Tuhan, demi cinta kepada Tuhan, dan untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk pertobatan orang-orang berdosa. Jadi, apapun entah kamu mencuci pakaian, mencuci piring, men menyapu, dan sebagainya, lakukan itu semua untuk Tuhan. Tuhan, saya persembahkan ini untukmu dan untuk pertobatan jiwa-jiwa. Jadi, kalau begitu, saudara. Itu bisa kamu lakukan, dan pasti itu juga mempunyai nilai di hadapan Tuhan. Dan kecuali itu, relasimu dengan Tuhan akan terus bertumbuh dan berkembang, dan kalau relasimu berkembang, hidupmu juga akan menjadi semakin bahagia, sudah di dunia ini. Ya. Oleh karena itu, inilah rahmat panggilan kita. Di dalam gereja di bahasa ini, amin.